Halo guys, kembali lagi bersama saya Dreakor. Dan ya, di Proka ini saya bakal bahas event terbaru setelah maintenance tadi guys ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan dipencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian ketinggalan video-video selanjutnya. Di like juga video ini, kalau suka, dan di share ke teman-teman kalian yang suka main FC Mobile Legends juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal bahas event baru setelah maintenance Kamis minggu ini ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, untuk kalian yang mau gabung membership Dreakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau bisa gabung ke Brokor ataupun Bro Geng, yang dimana harganya mulai dari 5.500 tapi kalian sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan channel Dreakor ini ya. Kau bakal dapat battle pun channel di sebelah nama kalian, emoji custom yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat, tapi juga grup WhatsApp diskusi bareng saya dan member yang lain, dan ikuti review akun kalian di selalu saya review tanpa antri tanpa nunggu. So, tunggu apa lagi, langsung aja ke membership Dreakor ya. Oke, dan ya, di video kali ini saya bakal ngebahas event baru setelah maintenance minggu ini ya. Dan untuk event barunya yang benar-benar besar ataupun yang mantap itu ini guys, Rivals 24 Authentic Challenge ataupun tantangan otentik ya. Nah, di sini pokoknya itu nih untuk hadiahnya, kalian main satu kali di Rivals 24 Authentic Challenge, kalian bakal dapat ini nih. Kemungkinannya ada pemain UCL dari minimal Evo 2 sampai Evo 5 115 sampai 125 atau TP. Nah, tapi hadiah yang menariknya itu kalian main 5 kali, mau kalah atau menang itu kalian ada kalian itu bakal dapat ini guys. Rivals 24 OPR 119 Thomas Rosic case. Jadi ini kata ya, harusnya sih bener sih untuk hadiahnya itu kalian main 5 kali Authentic Challenge bakal dapat Thomas Rosicki yang 119 dan yang tidak bisa diperdagangkan guys ataupun yang untrade guys. Nah, terus kalau kalian menang itu bakal dapat kemungkinan 200 juta TP, dan kalau kalian menang 3 kali itu kalian bakal dapat pemain minimal OVR 118 sampai 124 guys ya. Ini dari Evo 0 sampai Evo 3. Nah, untuk kalian belum tahu misi Authentic Challenge itu di mana? Nah, misi Authentic Challenge itu yang ini guys. Yang nah, ini ada tulisan juga sih harusnya kalian tahu ya. Pada sini nggak pakai bahasa Jepang, Authentic Challenge ini ya. Nah, di sini dia, dan kalian itu bakal ketemu musuh yang sama semua guys untuk pemainnya, karena di sini pakai pemain Rivals 24 semua guys. Jadi kalian nggak bisa nyicip ibaratnya guys ya untuk pemain-pemain rival nih, banyak banget guys. Dan ini untuk beberapa rival yang oh ya, itu rival yang baru itu ada ini guys, Cantona. Jadi ingat Cantona sebelum update itu belum ada ya. Cantona ini baru guys. Oh, kartu rival terbaru, terus juga Cannavaros ingat saya juga baru ya. Cannavaros juga baru, Henry juga baru guys. Terus apa lagi ya? Oh ini Raul CF juga baru nih. Raul CF, Vigo juga baru. Terus mungkin seingat saya yang lainnya sama sih. Oh, Sokemal ya, Sokemal juga baru nih. Sama Balak juga baru guys ya. Ini untuk pemainnya guys, dan kalian juga bisa custom-custom misalkan nih kalian mau pakai Courtois daripada Vicario serba sih. Kalau sarin sih kalian pakai formasi nih guys. Untuk di sini karena ini wingernya sih gacor, jadi sasarannya kalian pakai formasi ini nih. Ini saran aja ya. Kalian pakai formasi 4-3-3 menyerang. Terus ini Xavi. Nah, ini pasti Puskas ganti sama Kakak atau Schneider guys ya. Jujur sih sini karena saya kurang suka sama Xavi karena terlalu kecil ya ataupun fisikalnya kurang. Kemungkinan besar sih saya pilih ini sih guys, De Bruyne sih. Kevin De Bruyne sih guys ya. Untuk LB-nya Risse sih oke okay sih Risse ya. Update Villa mungkin lebih menyerang kalau kalian pengen ya. Cuma Risse ini defense-nya mantap guys, tinggi juga ya. Untuk bola-bola atas mantap. Dan karena saya kurang suka Cannavaro, mungkin saya ganti Mali ini sih. Ganti Mali ini ya untuk Cannavaro, terus ini ke sini Kompany, Balak. Jadi nih untuk ibaratnya saran atau rekomendasi pemain dan juga formasi yang saya sarankan untuk kalian pakai di Authentic Challenge ini ya. Dan untuk hadiahnya sih tadi saya udah jelasin juga, kalian main satu kali dapat TP atau pemain ya 115 minimal. Terus kalau kalian main 5 kali mau menang atau kalah bakal dapat Thomas Rosicki yang 119 guys. Dan itu yang tapi antret ya untuk ini nih, Rival 24 119 Thomas Rosicki ya.
Jadi itu dia untuk event terbaru yang sangat-sangat mantap ataupun yang ibaratnya besar guys ya, itu ini nih. Untuk event lainnya paling yang baru ini World Soccer Big Dance #3 ya, dan seperti biasa training item mission ya. Jadi hadiahnya training item dong guys. Oke, kita klaim aja ya. Terus sekarang kita gacha ini ya. Reverse 24 login bonus guys. Day 8 nih, ada kemungkinan dapat pemain minimal 116 sampai 105, level 3 sampai level 5 ya. Okay. Terus guys, ambil aja. Terus ini 2024 dihitung mundur udah day 23 ya. Ini oh, pemain versus dua-duanya di day 30 ya. Lanjut, terus untuk event barunya nih FC Mobile Game Tactor juga nih, kalian tinggal predik aja siapa yang menang dan saya saranin kalian pilih siapa aja. Nah, yang penting itu ini guys, kalian jangan lupa share ibaratnya ataupun retweet ke Twitter. Tapi jangan enggak di-retweet juga enggak apa-apa sih ya, sekarang udah masuk juga untuk hadiahnya ya. Oke, ya sudah. Nah, sudah kita tadi ke Twitter terus kita udah aja keluar ya. Lanjut, terus World Soccer Big Match. Nah ini untuk week 5-nya ternyata kita dapat ini guys, 115 root gullet ya, yang gimana kurang juga sih guys. 6 sini hadiah yang mantapnya premiumnya dapat 10 pemain 110 sampai 124, ini boleh lah, ada kemungkinan dapat pemain bagus at least ya, meskipun sulit juga. Oh, ini ada nih token FC Jam apa nih? Udah sadar guys, apakah Road to Eternal Legend akan segera berakhir? Bentar, saya lupa juga, nggak ngecek ya. Ya masih ada sih token Road to Eternal Legend. Jadi ini sebenarnya bingung guys. Token FC Jam Up ini kayaknya minggu depan sih guys ya untuk penjelasannya. Untuk week 7 dapat poin terus pelatihan, week 8 dapat new generation 2 biji ya. Okay. Ini sih guys, FC apa tuh? Apa token FC Jam Up ya? Bentar, coba cek lagi mana tadi. Di week 6 ya. FC Jam Up. Menarik guys, ini kita tunggu aja untuk week 6 ataupun minggu depannya, setelah metodas minggu depan guys. Terus untuk event lainnya nggak ada, paling ini nih, toko ya, all in one, cuman harganya 3000 TP, time pass-nya dan, 3000 TP, 3000 FP maksudnya, hadiahnya sih kurang sih guys, kurang menarik ya. Nah, oke, okay. Kita langsung aja, ini level 4 kita ambil, oke, okay. Dan kali ini kita coba gacha dulu guys ya, untuk hadiah rivals, dan juga setelah maintenance di akun ketiga, video animasi, negara-negara Italiano strike deh Darmian 120 kan? Terlalu berharap adik-adik. Terlalu berharap ternyata ya. Lagi-lagi animasi pembohong publik guys ya. Fearless 116. Tapi gininya mantap guys. Evo 5 116 Rivaldo. Harganya 500 juta loh guys. Boleh lah ini. Boleh lah. Oke. Terus ini dapat gulit juga. Ini dari mana nih? Oh, dari Star Pass kayaknya. Ini Spiderman dari Star Pass guys. Terus untuk rival dapat Rivaldo Evo 5. Oke. Meskipun tadi saya tetap berharapnya dapat siapa? Si Darmian 120 ya. Flashback cuman is okay. Nah, untuk event di toko nggak ada sih guys. Paling ini untuk kan kemarin Arnen ya, untuk yang ini guys, hadiah yang bisa kita dapetin 100%. Sekarang jadi Patrick Vieira guys ya. Aduh, tapi kurang juga sih. Untuk pemain Titan Trophy ini ibaratnya di nerf guys ya untuk trade-nya, jadi agak kurang sih guys. Oke. Terus untuk pemain rivalnya di sini ada baru juga nih. Kemungkinan dapat Schneider, terus juga sama siapa tadi? Eric Cantona ya yang terbaru guys. Eric Cantona. Oh, bukan Cantona, Kompany ya. Sama Kompany guys ini. Ini Kompany bisa dijual nggak? Oh, bisa guys. 28M ya. Oke, ready to ya untuk event barunya. Dan untuk kalian yang tanya, Bang, yang dapetin 10 token ini lagi di mana ya? Sejujur masih belum tahu sih, guys. Karena tadi di baru masuk World Soccer Big Match malah dapat token FC Jam Up ya. Jadi ya kalau misalkan ternyata kita kalau mau dapat 10 token tambahan biar bisa gacang ini harus top up, ya udah sih saya saranin kalian ambil ini sih, guys. Kalau butuh CM nih worth it banget loh si Bellingham ya. Paling minusnya di ini aja nih, trade-nya harus di Evo 5 atau Evo 6 biar bisa nambah trade ya. Dan trade-nya juga ini tackle agresif loh, untuk CAM ini tidak cocok sama sekali gitu ya. Tapi harusnya worth it, karena Bellingham itu ada ibaratnya ada upgrade, ada buff ya dari segi stamina. Terus kalian gacha yang sebuah tokennya di sini guys. Atau kalau kalian mau gacha yang 20, tapi gacha yang 20 kan bisa 10 token guys, agak nanggung ya pilihannya, soalnya cuma bisa sekali guys ya, nggak bisa dua kali juga. Oke lah,
Jadi dia untuk di akun ke 3 dapatnya Darmian, cuman untuk Rivaldo level 5 lumayan ya guys ya, boleh juga ya. Untuk akun ketiga langsung aja kita ke akun kedua. Kita coba gacha lagi guys untuk hadiah bonus masuk dan juga bansos mingguan terbaru ya. Oke guys, let's go. Kali ini kita dari akun kedua, kita coba lagi ya untuk gacha-nya guys. Karena untuk penjelasan eventnya cuman itu doang ini. Rivals 24 Authentic Challenge ya di sini. Untuk event terbarunya, dan ya kalian sesenin sih main 5 kali aja, entah kalian mau menang atau kalah. Tapi kalau kalian juga incer si Thomas Rosinski-nya guys ya. Tapi untuk hadiah lain juga sih mantap sih ya. Kalian menang 3 kali dapat main offer 118 minimal ya. Terus juga dan ini rival sih, ada kemungkinan rival guys ya. Ada kemungkinan persentasenya itu rival. Oke. Oke, langsung aja sini rival 24, bonus masuk day 8, terus crossover big match training item mission. Kita ambil. Ambil. Oke. Terus ini juga offer 122 terjamin day 23. Terus ini juga nih kita pilih ini aja lah. Siapa aja guys ya. Yang penting kita retweet ibaratnya nge-share ke Twitter ya. Terus kita keluar. Udah. Lanjut. Event baru lainnya ini Warsucker Big Match bonus masuk ya, login bonus. Dapat root gue juga lumayan, Twitter udah, terus season pass level 4 di sini. Ya, si Darmian dan juga dari sini guys ya. Soalnya hadiah rival itu ada kemungkinan minimal evo guys. Oke. Dan kali ini di akun kedua kita coba gacha bonus masuk Rivals 24 dan juga bansos mingguan. Akun kedua kita lihat animasinya siapa. Let's go. Negara-negara. Huh? Senegal. Fiji. 100. 117 koli Bali adik-adik. Mantap. Let's go. Wah. 117 Evo 3 atau 116 Evo 5 guys, komen sih. Jujur kalau saya sih, nah koli Bali harganya ya kalau udah segarnya sih lebih mahal Rivaldo tadi ya, 116 Evo 5. Cuman ini mata guys pemainnya nih, dan kartunya juga tidak jadul guys. Koli Bali dan yang lainnya ntar ya. Oke. Ada dia untuk hadiah Rivals ya, hadiah bonus masuk ke Rivals day 8 ya, akun ke 2 lumayan ya. Kita dapat koli Bali, langsung aja kita gacha di akun pertama, semoga dapat yang lebih bagus guys. Let's go. Oke, let's go, kita lanjut gacha di akun pertama ya. Ini langsung aja day 8, terus Rival ini nggak ada, saya lupa guys. Ini ya training item mission World Soccer Big Match, kita ambil. Terus ke sini bonus masuk 122 terjamin, terus FC Mobile Game Tag Tour Cup. Di sini mungkin saya pilih paling bawah kali ya, coba aja guys ya, ini siapa aja lah. Jadi saya prediknya itu agak susah mah karena banyak juga guys. Oke juga sih mau pilih siapa aja. Oke, penting jangan lupa retweet ataupun share ke Twitter ibaratnya. Salah kore ini official big match login bonus. Oh salah guys. Nah ini login bonus, terus udah ya, terus ke sini season pass level 4 kita ambil. Oke, dan kali ini di akun pertama kita coba gacha bonus masuk Rivals dan juga bansos mingguan di akun pertama adik-adik. Let's go. Timas Inggris Tiger. Aduh lansir kayak ini. Michael Owen di Evo 4 ya. Oke. Tapi jujur sih kalau dari segi pemain saya lebih suka dapat itu guys. Apa? Koli Bali sih 117 Evo 3 tapi ya. Dan ya itu udah guys ya untuk video pembahasan event baru dan juga gacha bansosnya. Yang penting ini yang ketinggalan ataupun yang tadi, pokoknya nih kalian main Authentic Challenge, saya saran sih 5 kali aja karena Rosiski itu sangat-sangat mantap sih guys. Ya, dan untuk tadi untuk saran rekomendasi timnya saya udah jelasin juga tadi ya. Ya untuk video kali ini segini aja. Terima kasih sudah nonton video saya habis. Selalu juga untuk klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tertinggalan video-video selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan di share ke teman-teman kalian suka main FC Mobile Legends juga. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.